Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabar Anda di pagi yang berbahagia ini? Bertemu lagi dengan saya, Saddam Hussein, di program kesayangan kita. Assalamualaikum, Indonesia. Sudah lama kita tidak bersapa kembali setelah uh, Ramadan, uh, setelah Lebaran, maksud saya. Dan insyaallah, uh, mulai hari ini kita akan perdayang secara kita akan tayang secara live uh, dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul sepuluh pagi uh, seperti biasa saya tidak sendiri ada teman saya uh, yang setia menemani saya tentunya ada rekan abror ya. assalamualaikum rekan abror Waalaikumsalam. salam ya. mungkin pengaruh apa ya pengaruh uh, libur iya. kubil, pengaruh kue lebaran iya, juga bang. jadi agak gugup ya. bener <laughs> Jadi kelihatan sekali soal muslim tadi uh, ya, mungkin uh, apa namanya uh, Husin mungkin kangen dengan suasana Salam Indonesia. Iya, kangen menyapa sahabat Muslim uh, jadi masih terasa uh, gugupnya ya. Iya. Pengaruh kue Lebaran uh, ya mungkin juga ya. Iya benar sekali. <laughs> ya ini sahabat Muslim juga masih dalam suasana Lebaran mm, ya mungkin nah, uh, iya. bukan Lebaran sih sebenarnya masih dalam. Tapi masih bulan Syawal Indonesia. ya. <laughs> Ya, bagi anda uh, tentunya sahabat musim yang menantikan kembali program uh, kita ini, kita uh, alhamdulillah hari ini senang sekali iya, bisa benarkan. lagi hadir di depan mm -hmm. sahabat musim sekalian uh, dengan format yang sama. Assalamualaikum Indonesia. Pada kesempatan kali ini, insyaallah mulai hari ini, ya, mm -hmm. ya, kita akan hadir setiap hari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul mm -hmm. 10 pagi waktu Indonesia bagian barat mm -hmm. dan tentunya tayangan ulangnya malam harinya ya mm -hmm. pukul setengah 10 malam dan uh, saya masih terasa sekali senang hari ini, uh, Husein ya, mm. karena uh, uh, pasca libur Lebaran kemarin I sudah iya. berapa hari ya kita tidak menyapa langsung sahabat mm -hmm. muslim yang sudah mungkin I di rumah iya. menantikan kira-kira ada apa lagi nih uh -uh. ya, kalau Ramadan kemarin kita sebulan penuh menemani. Uh, ibadah puasa sahabat muslim. Kalau iya. muslim bisa menelpon interaktif kemari mm. dan uh, bisa melakukan request lawas, ini mm. berbeda iya. ya. Hari ini kita berbeda seperti biasa uh, selain kami memberikan informasi juga ada nanti akan tamu ya mm. di segmen berikutnya yeah. kita ada uh, segmen teman ngobrol. Seperti biasa, seperti Assalamualaikum Indonesia sebelum-sebelumnya. Namun, berdasarkan banyaknya permintaan ini, mm. sahabat uh, Muslim dan Husin, ya, mm. untuk Assalamualaikum Indonesia, request tilawah kita juga akan hadir nanti, yeah. ya, setiap hari Jumat dan Sabtu. Mm. Ini edisi khusus request tilawah bagi Anda, sahabat Muslim yang ingin request tilawah dan bisa menelpon langsung menyampaikan salam bisa nanti hari Senin, Jumat dan Sabtu ya. Untuk hari ini menunya seperti biasa kita akan juga membuka layanan telepon interaktif tentunya Husin ya di nomor 061794280 dan SMS Center di 085297281665. Ya. Nah kalau kalau Ramadan kemarin itu kita tahu, telepon untuk mengucapkan salam, SMS juga untuk mengucapkan salam. Nah kira-kira ini untuk uh, untuk program reguler seperti ini hmm. apa fungsinya telepon interaktif hmm. ya Mungkin nanti ya. untuk bisa memberikan tanggapan di teman ngobrol kita hmm. nanti ya. Atau, Atau juga mungkin salam juga bisa, bisa. ya. Bisa, kita hmm. masih tetap membuka layanan kesempatan hmm. tersebut tentunya. Dan untuk SMS center Anda tentunya Anda bisa mengirimkan SMS sahabat muslim hmm. bisa berupa informasi bukan hanya salam hmm. ya. Tentunya apa yang bisa Anda sampaikan silahkan Anda bisa menelepon dan mengirimkan SMS ke nomor interaktif kami. Iya. Dan tentunya di segmen pertama kita ini langsung hmm. saja sepertinya sah sahabat muslim ya Dana Hussein kita masuk hmm. ke segmen kabar, kabar untuk, untuk Anda. Anda. baik sahabat muslim ya nah, sepertinya ini semua tim masih dalam mistik masih dalam kebingungan, masih dalam kebingungan iya. ini ya karena sudah lama oh, libur ya mm. sudah lama cuti ini sepertinya mm. ya kita langsung masuk saja ke segmen kabar untuk anda pada kesempatan kali ini iya. ya ada hubungannya dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan mm. kali ini nah ini untuk kabar untuk anda maksud saya kita akan memberikan informasi mengenai empat tokoh Islam terkaya di dunia Wah ya kira-kira siapa aja Nah siapa hmm. aja karena kita tahu Islam ini memang uh, dianugerahkan hmm. satu kekayaan yang luar biasa iya, ya jadi bener. termasuk juga terhadap orang umat-umatnya yang hmm. sudah ditentukan oleh Allah yang hmm. terkaya mungkin bisa yang pertama nih Oke okay. ya, sahabat keluarga muslim yang pertama ada Hasan al Muizzuddin din wa mawaddah wa maksud saya pada tahun 1961 ya seperti itu sudah ada hmm. penelpon ini okay, ya. Oke, langsung kita angkat. Mungkin ya. sudah kangen ya yeah. dengan dengan Salawat Desa, kita langsung angkat aja. Hmm. Halo, ya. Assalamualaikum. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Atau mungkin bisa dilanjutkan saja dulu. Oke. Okay. Eh, pada tahun 1960. Ya. Okay. <laughs> sudah masuk teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan e, Pak Sartono Jepara, Pak. Pak Sartono di Jepara. Sutara ya? Jepara. Uh, Jepara, Jepara. Mohon maaf, mm -hmm. Pak Sartono di Jepara. Ya. Bagaimana ya, ya. kabarnya, Pak? Jepara. Jepara. Iya. Di Jepara ya. Di Jepara ya Pak. ya, Pak. Pak, untuk volume televisinya mungkin bisa dikecilkan, Pak. Oh, iya, iya. Ya nah ini mau tanya pak, ya, ya silakan, pak silahkan. ini yang teman saya ini hobinya nyedot pulsa pak, nah, mm -hmm. pulsa yang tidak terpakai maksudnya, mm -hmm. itu disedot diambil tapi tanpa ada izin pemiliknya, mm -hmm. ini secara hukum itu dosa padikata, pak oh, dan kalau ada itu ada sisa sisa pulsa, bu seribu lima ratus apa sudah mm -hmm. pak Hmm. Jadi Bapak itu, ini itu halal apa haram, Pak? Hmm. Baik. Ya, ini. Terima kasih, Pak. Okay. Ya, terima Selamat kasih minggu. Pak Sartono di Jepara. Mm -hmm. Oke, okay. uh, Pak Sartono. <laughs> Bingung ini ya Mas yeah. ya, karena mungkin salah salah program yeah. ya. Bisa nelpon ke Salam mm -hmm. Indonesia. Oke, okay. mm -hmm. Pak Sartono terima kasih sebelumnya di Jepara. Yeah. Uh, tadi menanyakan mengenai kasus pencurian pulsa mm -hmm. hukumnya seperti, hukumnya apa, seperti ya. apa. Aduh, sepertinya uh, kalau untuk menjawab ini bukan wewenang kita mm -hmm. ya. ada program kita khusus. Kita alihkan saja ya? ke program khusus. Kita uh. ditanya Ustadz. ya. Yeah. Saksikan saja program uh, Salam TV Pak Sartono. Bapak bisa langsung nanti telepon ke program tanya Ustadz. Ini setiap sore ya, iya. hari uh, Senin, Rabu, Jumat. Pukul mm. uh, 4 sore ya? Pukul, pukul 17.30. 17 ya, Pak, Pak Sartono bisa langsung telepon ke program tersebut. Mm. Oke. Okay. Nah, kita kembali lagi serahkan iya. kepada Ucen ya. Tadi ada membacakan. empat tokoh Islam terkaya di, di dunia. Ya. Yang pertama itu ada Hasan al-Bolqiah Muizzuddin mm. Waddaulah. Mm -hmm. e, pada tahun 1961, Hassanal Bolkiah dinobatkan menjadi sultan untuk Kerajaan Brunei Darussalam. Ia berhasil mengoptimalkan kekayaan Brunei dengan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satunya ialah dengan menggratiskan pendidikan dan, dan kesehatan, serta menghapus segala bentuk pajak pribadi dari rakyatnya. Kekayaan Hassanal Bolkiah sangat luar biasa. Setiap detiknya kekayaan beliau meningkat sekitar 90 euro atau sekitar 1 juta rupiah. Ia memiliki sebuah istana yang besar dan termewah di dunia. Hampir semua perabotan di istananya dilapisi oleh emas. Wow. Menurut majalah Inggris Autocar, Sultan Bolkiah memiliki paling sedikit 5000 mobil, bahkan ada yang bilang hingga 7000 mobil. Namun meskipun beliau hidup dengan kemewahan, beliau adalah orang yang dermawan terbukti dengan kesejahteraan rakyat Brunei Darussalam. Wow luar biasa sekali ya. Lima ribu mobil, lima ribu mobil, lapisan tanah juga dilapisi oleh emas ya. Itu bagaimana itu ya? Lima ribu mobil, parkirnya seperti apa areanya ya? Itu rumah atau udah desa itu ya? atau kota itu ya? Luar biasa sekali ya. Hasanah, Bolkiah Muizadin, ya, ini adalah merupakan tadi Sultan ya dari Kerajaan Brunei Darussalam. Mm, mm. Baik yang kedua ini sahabat Muslim ada Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud ya. Hmm. Uh, beliau adalah raja Saudi Arabia yang juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaannya mencapai 19 miliar US dollar. Wah. Wow. Dan uh, karena negerinya ini memiliki 18% cadangan minyak mentah hmm. untuk seluruh dunia. Hmm. Namun dengan kekayaannya yang luar biasa, ia tidak hidup bermewah-mewahan. Selain itu, Raja Abdullah juga merupakan seorang yang dermawan. Kebanyakan ia menyumbangkan kekayaannya untuk kepentingan kepri uh, kepentingan pendidikan maksudnya hmm. dan ia menginvestasikan dana sebesar 200 miliar US dollar ini untuk mengekspansi kepentingan pendidikan di negaranya hmm. dan selama empat tahun berturut-turut raja Abdullah menjadi orang Islam yang sangat berpengaruh untuk dunia hmm. ya ini luar biasa ini memang sangat terkenal sekali raja Iyi. Abdullah dari Arab ini ya hmm. baik dan yang ketiga itu ada Khalifah bin Zaid bin Zaid al Nahyan Mm -hmm. Khalifa bin Zaid adalah seorang tokoh politik yang kini menjadi presiden dari Uni Emirat Arab Zaid dinobatkan menjadi orang terkaya kedua di Timur Tengah Dengan kekayaan mencapai 17,9 miliar US dollar. Zaid juga dikenal di industri sepak bola dunia Karena memiliki salah satu klub sepak bola ternama di Inggris yaitu Manchester City Meskipun menjadi orang yang terkaya di negaranya, beliau sangat dicintai oleh rakyatnya mengingat kebijakan beliau untuk menaikkan gaji pegawai negeri sebesar 100% di tahun 2005. Wah, 100% luar biasa juga ya. Juga memiliki satu klub uh, sepak, sepak bola, bola yang ya. Terkenal. Baik. Ya dan yang terakhir ini ya ada Muhammad bin Rashid Al Maktum ya mm -hmm. yang uh, merupakan tokoh politik di negaranya dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan ya. Ini pada tanggal 17 maksud saya 19 Mei 2007 Syekh Muhammad bin Rashid mendirikan sebuah yayasan amal yang diberi nama Muhammad bin Rashid Al Maktoum Foundation. Yayasan ini merupakan yayasan amal dengan sumbangan terbesar dalam sejarah dan yayasan ini dibangun dengan tujuan meningkatkan standar pendidikan untuk wilayah tersebut. Selain itu pada tanggal 3 Desember 2008 ya beliau juga uh, meluncurkan Nor Dubai untuk membantu kesehatan dunia WHO dan badai internasional untuk mencegah kebutaan atau IEP. Hmm, ya, nah ini dia luar biasa sekali iya. empat tokoh dunia Islam iya. yang sangat mungkin banyak Islam. belum banyak yang belum banyak tahu, banyak yang ya. belum tahu dan belum terekspos iya. ya karena uh, ini adalah uh, menjadi tentunya bisa menjadi inspirasi iya. untuk kita semua sebagai umat Islam bahwa jadi ya. orang Islam itu kaya juga kaya juga. dan iya. bisa dibanggakan ya mm -mm. ini sangat luar biasa sekali iya, ya oke okay. uh, Husin kita sudah memberikan informasi mengenai iya. empat tokoh ter, uh, Islam terkaya di iya. dunia tentunya iya. Ini kaya berhubungan juga dengan materi tadi yang disampaikan yeah. mm. ya. Nah, kita kaya punya banyak materi, jangan lupa zakat. Zakat. Ya. Yeah. Iya. Kira-kira mm. untuk pembahasan kita pada teman ngobrol kali ini ada hubungannya apa dengan zakat? Mm. Siapkan telepon interaktif Anda dan SMS Anda untuk bisa berinteraksi langsung kepada kami pada kesempatan kali ini ini kesempatan kali ini maksud saya. Jangan kemana-mana. Kita akan jeda dulu, Yusen. Okay. Setelah jeda berikut kami tetap akan kembali di program kesayangan kita. Assalamualaikum Indonesia.